Bilal kampung saya kalau azan slow sangat dan kadang-kadang kuat, kadang slow. Bagaimana nak tegur dia? Dia tegur depan dia. Bagi gi cerita kita kopi pula. Tak pakai bila. Gi kampung dia tu bila gaji bang jangan kohor sangat. Bang kuat sikit. Tak kita duduk belah rumah ni tak dengar. Faham? Ha. Tegur dia, tegur dengan molek. Adinun nasihah. Tak lagi, tegur menegur. Watawasau bilhaq. Saling berpesan dengan benda yang betul. Nah, kenapa? Kerana nak jadi azad, nak jadi muazzin, ingatlah. Nombor satu sekali kita dapat sebut bacaan azan itu kalimahnya dengan betul. Itu wajib. Yang kedua, sunat kita azan dengan kuat. Kenapa dalam hadis-hadis sahih sejauh mana suara kita sampai, setiap yang dilalui oleh suara kita akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dengan batu, dengan kayu, dengan kucing, dengan rimah, dengan cacing, dengan ayam, dengan itik, orang dengar, semua jadi saksi kita azan. Ha. 360 keliling suara kita. Jadi kalau kita sampai 300 meter suara dia dengar, lebih baik pada 200 meter sampai suara. Bang, ha, itu sebab setengah-setengah tutup bilangnya bulah habis. Ha, gini. Ha, gomong tu imam. Tu imam jauh boleh dah. Bang lagi. Mari tu bila nak bau kerema. Dia nak kuat kali. Ya. Ngong, bang. Kelapa dengar apa tu? Telemong. Lampau sangat tong. Nampak tak? Nah, akhirnya tu imam pun maksudnya, Bismillah. Mesti kata ambil yang berbaya lagi. Baik. Itulah. Dia siap-siap kuat. Hak berasa kuat. Hak berhari kuat ambil berbaya ni tu imam tu bila. Ha? Tu bila. Tu banyak orang salah. Jadi berpada-pada lah. Faham lagi? Ha, memang kita guna pembesar suara. Suara kita kecil jadi besar. Tapi jangan sampai. Tak. Sampai tak tengok benda jadi humming dan sebagainya.